Halo semeton bonsai, balik lagi ke alam. Nah, hari ini saya akan berburu bahan bonsai lagi. Dan hunting kali ini juga bertujuan untuk menghindari keramaian ya. Jadi saya balik lagi ke alam dan hari ini rencananya saya mau berburu bahan bonsai cemara udang ya. Karena ini tempat saya hunting kali ini di sekitaran lereng Gunung Agung, Karangasem, Bali. Jadi kemungkinan besar di sini ada cemara dan fokus hunting kali ini saya akan berburu cemara ya. Nah, ini ya semeton bonsai. Ini benar-benar hampir memasuki hutan dan semoga bisa mendapatkan bahan bonsai yang sesuai harapan ya, atau cemara udang sesuai dengan hunting kali ini. So, buat teman-teman jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini, dukung saya agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke? Jadi bagaimana hasil hunting saya kali ini? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Nah, inilah suasana hutan di sini ya, semeton bonsai. Nah, ini ya. Dan ini masih proses pencarian bahan bonsai cemara udang ya. Ini ya. Oh. Nah, ini ada semeton bonsai ini ya. Ini kakak saya nih menemukan cemara udang di sini ya. Nah, suasananya seperti ini ya, semeton bonsai. Kita harus berhati-hati juga. Dan ini cemara udangnya sudah ketemu satu ya. Berarti di sini memang benar ada bahan bonsai cemara udang. Nah, ini di depan saya ini ya. Saya close up. Nah, ini cemara udang cukup sudah sangat besar ya. Wow, kayaknya ada kecil itu bro. Kita baru di ketinggian 667. Nah, tapal ini ya. Dan ini juga ada tapal. Bener nih. Ketinggian 667 meter ya. Bener dia. Dan itu dia cemara udangnya. Dan itu ya. Hah. Akhirnya setelah berjalan sekian menit, hampir 15 menit ya, memasuki hutan dan sudah menemukan ciri-ciri cemara udang seperti ini. Nah, ini ya. Kita akan cek bonggolnya seperti apa, tapi tetap berhati-hati ya, karena kalian bisa lihat di sini jurang cukup suram ya. Nah, ini ya. Oke, kita lihat bonggolnya semeton. Kalau bisa, coba enalih matinya. Ini dia semeton, si pendongkel dan itu tebingnya. Dia akan tebing. Mang ya nakah nih dongkel. Menida? Nih mang ya, ada mang, ada nggak dong? Pak, ada rumah. Nah, ini ya semeton bonsai. Karena tadi berada di tebing yang cukup curam, jadi saya tidak bisa membuat video dan juga karena batangnya terlalu besar. Dan ini masih kecil-kecil ya. Dan akar pancernya ini hilang semua. Ini ada akar serabutnya sedikit, jadi saya akan coba untuk tanam ya. Semoga bisa hidup. Dan ini ukurannya kecil-kecil. Nah, ini sebenarnya cemara udang, tapi saya baru pertama kali melihat cemara udang isi bunga. Bunga apa-apa ini? Kayak bintik-bintik ini ya. Nah, ini ya. Atau cemara udang jenis baru, saya juga tidak tahu. Oke, jadi cukup segini dulu, nanti kita akan cari yang lain ya. Semoga bisa mendapatkan yang lebih besar dan bonggol yang bagus ya. Oke, okay, brother. Oke. Kita lanjutkan.
Oke, kita lanjut nyari yang lain semeton. Oke semeton, ini masih proses pencarian cemara udang yang kedua ya. Oh, seharusnya. Dan kalian bisa lihat ya, hutannya sangat-sangat hutan. Lebat hutan seperti ya? Ini. Ini hutan atau gunung agung? Nah ini semeton, saya menemukan cemara udang lagi dengan ukuran yang super besar ya. Oke, tapi di bagian bawah seperti ini ya, nggak ada anak-anaknya. Gak ada anak-anaknya ya. Nah ini akarnya sangat banyak ya, dan saya akan mencoba mencari akarnya dan kemudian memilih akar yang bagus ya, semoga bisa tumbuh. Karena ini saya lihat di bagian sini ya, ada akar yang kiranya bisa dicari ya. Ini ya. Ini saya akan coba cari dan mencoba untuk memanfaatkan akarnya ya. Semoga bisa gini. Anggrek apa, bro? Oh, ini tuh kakak saya dapat anggrek katanya. Dia berburu anggrek, saya berburu bonsai ya. Bahan bonsai. Oke semeton, jadi saya akan coba mencari akar dari cemara udang ini. Dan saya akan coba untuk stek akarnya ya. Semoga bisa tumbuh. Karena posisinya di cukup curam seperti ini, jadi mungkin nggak bisa dibuat video ya. Oke, kita lihat hasilnya nanti. Dikunci. Nah ini ya semeton bonsai. Ini saya coba untuk mencari akarnya dan ada akar yang gerakannya saya suka. Jadi ini saya hampir eksperimen ya, semoga akarnya bisa tumbuh. Dan saya mencari 3 ya, sudah dibawa ke atas 1. Ini lagi 2. Oke. Ini karena ini saya suka gerakannya, tapi karena terlalu besar dan susah untuk digali, saya biarkan dulu ya. Saya mencoba mencari yang lain. Oke, kita lanjut nyari yang lain semeton bonsai. Oke semeton bonsai, hunting kali ini mendapatkan beberapa bahan bonsai ya, dari akar cemara udang, tapi saya tidak buatkan video ya karena lokasinya sangat curam dan juga berbahaya ya, jadi tidak bisa membuat videonya. Jadi untuk sementara waktu ini ya, ini stekan akar bahan bonsai cemara udang. Jadi saya akan coba untuk stek akarnya, semoga bisa hidup ya. Dan nanti saya akan juga buatkan video proses penanamannya. Nah ini cemara udang yang paling besar ya. Ini akarnya sudah keliling semeton. Tadi tinggal tanam tapi tidak ada akar serabutnya ya. Dan untuk bibit-bibitnya ini ya. Nah ini masih kecil-kecil dan karena sudah lama jadi sudah layu. Semoga bisa hidup juga. Oke. Nah ini pasukan kita nih ya.
Oke, semeton bonsai, sekian video Adu Hunting kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.